Ayo sini, pegang saya. Ya, ayo maju lagi. Berapa langkah? Ntar ya, saya pegang ya. Maaf ya. Yuk maju terus, terus. Mungkin saja. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya kita ngebagian orang lain lah gitu kan. Guys, kita baru sampai dari Lamongan dan kita langsung PCR barusan karena besok kita mau ke Batam lagi. Tapi hari ini kita ada satu kegiatan, kita mau ketemu Pak Menteri. Kita mau ketemu Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Karena kita surprise juga gitu, kemarin sempat ditelepon Pak Erick ini kan seringkali mengunjungi beberapa tempat gitu. Terakhir dia mengunjungi panti asuhan atau apa gitu. Ketemu tunanetra gitu. Ketemu tunanetra yang waktu ditanyain Pak Menteri katanya dia suka siapa atau ngefans sama siapa di Indonesia. Dia sebut Judika gitu. Jadi Pak Menteri mau mewujudkan rencananya. Keinginan teman ini, saudara kita nih yang tunanetra untuk ketemu sama aku gitu. Jadi kita on the way ke sana, kita langsung ke sana menuju tempatnya Pak Erick Thohir di Kementerian di Gambir kalau nggak salah. Kita juga belum pernah ke sana. So ikutin videonya, ngapain di sana, ketemunya seperti apa, dan kita juga nanti mau ngobrol sedikit sama Pak Erick Thohir. Sudah berapa lama nih dia melakukan aktivitas atau kegiatan mewujudkan mimpi orang seperti ini. Ya, ikutin terus, kita mau jalan ke sana. Akhirnya datang ke Jakarta, ketemu lagi, bla 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 gitu.
Coba ini. Sebentar lagi Nur Lela namanya mau naik. Jadi Bapak nanti akan ngobrol dulu, baru nanti aku masuk. Iya, kita udah ready kok. Masuk jadi surprise. Ya, ya. Mudah-mudahan berhasil. Ayo, tangannya ke saya. Waalaikumsalam, sehat-sehat. Sampai Jakarta juga. Ayo, sini. Pegang saya. Ya. Ayo. Ini kantor menteri. Sama aja kan rasanya? Hah? Sama, ya kan? Sehat kamu? Terus tadi naik apa ke sini? Naik mobil, Pak. Jam berapa berangkat tadi? Jam 9, Pak. Oh, jam 9. Awas. Ini kita masuk pintu ya. Bentar. Ya, nah itu. Ya. Yo. Di depan itu ada meja kecil sama kursi. Nanti saya atur kamu duduk di mana. Ya. Ya, ini. Bentar, belum, bukan. Belum. Yuk. Maju lagi. Berapa langkah? Ntar ya, saya pegang ya. Maaf ya. Yuk, maju terus. Terus ke kiri. Nah, itu kursinya. Terus. Nah. Jadi, Nurella tadi dari Panti jam 9. Iya. Sampai sini makan siang kali, siang. Makan bakso dulu tadi. Oh, makan bakso di mana? Oh, di rest area. Habis itu udah makan Kentucky. KFC, dia makan KFC. Oh, di mana? Bukan, pikir di tempat rest area makan bakso juga. Enggak. Terus rencana malam pulang atau tinggal di sini? Pulang, Pak. Enggak mau makan malam dulu di sini? Mau makan malam dulu lah ya. Baru jam 5. Makan malam jam 7, jam 8 pulang. Ya kan? Ya. Terus senang enggak ketemu lagi? Hah? Saya juga kangen dengar suaranya. Waktu itu nyanyi lagu Yudika yang mana? Coba nyanyiin lagi sedikit. Coba. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Air mata cinta.
Amerika. Iya. Ini fansnya. Iya. Ada fansnya. Wah, jadi waktu itu saya, aduh, ikut nangis jadi. Iya, aku nggak kuat nyanyi dari pas itu. Jadi, waktu itu ke panti, Nurella seneng nyanyi. Iya, bagus suaranya. Iya. Terus tadi waktu di panti nyanyi. Oh, waktu bapak sana. Iya. Terus saya bilang fansnya siapa? Yudika. Ya kebetulan sama Yudika lumayan kenal lah. Anak saya pernah nyanyi bareng juga. Iya, soalnya. Benar. Nah, jadi saya pikir ya nggak ada salahnya kita ngebagian orang lain lah, gitu kan. Nah, tuh udah janji kan harus. Nah, udah ketemu tuh. Ayo. Makasih, Bapak. Makasih, Mas Juni. Sama. Kenapa suka sama lagunya apa sama Bang Juni? Sama suaranya. Sama suaranya. Terus Bang Juni kenapa juga baik. Kok tahu baik? Iya, lagunya bikin aku nangis. Lagu apa yang paling favorit ini? Selain Jika Lupa Cinta ada lagi? Kalau boleh jujur, saya tahu lagu Bang Yudika karena saya sering nonton. Bukan sering, setiap di rumah, emang ada kegiatan. Selalu nonton film dan tiba-tiba nemuin lagu ini. Terus saya suka, saya ngafalin lagu ini dalam waktu 2 hari. Oh gitu? Iya. Tapi lagu ini emang luar biasa, karena buat aku sendiri waktu nyanyi lagu ini, ya kalau kamu sayang sama seseorang tuh ya cuma kata-kata. Jadi hari ini sebenarnya terbukti, aku juga dari rumah tadi bertanya-tanya sebenarnya, Pak ini ada apa nih, apa kok mau gitu, apa mewujudkan mimpi orang, terus aku diajak untuk itu, kan satu hal yang buat aku sangat menyentuh banyak orang gitu. Mungkin mimpinya simpel, ketemu dengan seseorang yang bisa bahagia hidupnya. Aku aja ketemu dia, aku bisa jadi lebih seperti ngerasa aku lebih berarti gitu. Jadi berbuatlah sesuatu selama orang itu masih ada. Nanti kalau udah nggak ada, yang tersisa cuma air mata gitu. Jadi seneng kalau Nurella tuh suka lagu ini, berarti hatinya tuh baik banget, sensitif sekali sama sekeliling, mungkin sama orang. Dan ya mudah-mudahan sehat terus. Akhirnya ketemu sama Bang Yudika baru dari Lamongan, langsung kesini ketemu Bang. Setiap mau tidur saya selalu dengar lagu Bang Yudika. Kalau sedih sendiri saya selalu dengar lagu. Kalau sedih dengar lagu Bang Yudika, kalau happy nggak dengar lagu. Nggak selalu. Selalu. Nangis juga. Saya paling nggak bisa lihat orang lain. Ya, tapi kan gini. Membahagiakan orang itu kan sesuatu yang luar biasa. Membantu orang mencapai cita-citanya juga sesuatu yang luar biasa. Karena ya almarhum bapak saya juga kan luar biasa. Umur 10 tahun merantau dari Gunung Sugi ya ke Tanjung Karang untuk sekedar apa? Pengen maju dan dapat pendidikan. Nah, dan beliau sering ngajarin saya ya bagaimana pasti kamu punya kenikmatan sendiri, kebahagiaan sendiri kalau kamu sebagai orang mampu yang bisa bantu banyak orang. Nah, karena itu ya hal kecil-kecil itu kadang-kadang menjadi besar. Api kecil itu jadi besar. Kenapa? Ya karena tadi hubungan secara manusianya kita saling jaga. Dan ya Nurella saya rasa luar biasa ya, dengan keterbatasannya dia punya cita-cita yang besar. Suaranya luar biasa bagus. Iya, kalau tadi kita nggak cari nada dasar loh. Enggak. Karena aku tadi sempat bilang nada dasarnya kalau cewek itu biasanya sama cowok beda loh. Nanti kalau dia ngambil ketinggian aku turunin. Ternyata dia benar-benar suka lagunya, dia hafal nada dasarnya, aku tadi tinggal ikutin aja. Nada yang main di mana tadi? Tuh.
dia tahu nadanya di Fis. Kamu bisa main juga alat musik? Enggak. Lo kok tahu di Fis? Kemarin saya belajar lagu ini menghafal nada dasar. Terus kata guru, kamu bisa ngambil nada judika, cocok buat nada perempuan itu cocok. Nanti kalau rap, kamu ambil dari bawah. Awalnya kamu tinggi dulu, nanti rap kamu ambil dari bawah. Biasa. Ini harus diwujudkan nanti, mana tahu judika nanti ada single, bisa kolaborasi nanti. Amin. 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 Salaman dulu ah. Salaman dulu. Hah? Ya. Harus bikin single kita. Ya, boleh, harus, ya. Harus. Ya. Kalau Bapak udah bilang oke, udah salaman. Mau ya. Nyanyi bareng bikin single sama Yudika? Mau. Mau. Wah. Makasih loh. Hah? Nyanyi lagi berarti Pak. Kita cek lagi dari depan. Ya. Ada. Yo, yo, yo. Lagu kedua ada. Lagu kedua apa lagu? Ya. Yo. Cinta karena cinta. Ini nadanya apa? Fis juga? Masih di Fis kayaknya. Gimana? Di Fis itu? Oh bener loh. Kayaknya ada bau-bau. Sekarang nyanyi gak pakai nangis ya. Oke? Okay? Ayo. Ayo sekarang. Ayo. Lagi nangis. Ya sekarang kan udah gua. Coba lagu cinta depannya. Latihan duet dulu. Ya kita mau jadi pasangan duet. Aku dulu ya. Latihan duet nih. Aja. Aku hanyalah manusia biasa. Bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu kenanya sih, refnya aja ya. Bisa gak coba? Kamu yang membuat hatiku lebih bergetar. Rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Apa tahu mengapa yang ku tahu ini target kita 3 bulan. Waduh. Susah saya bicara sama ini ya. Tidak bisa cuman omong-omong belakang. Enggak bisa. Target sama tangan 3 bulan. Tuh, lihat tuh, aku ditarget 3 bulan. Siap? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Kita buka mimpinya Nur Lela nanti 3 bulan punya single duet bareng Judika. Amin. 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 Lagunya Pak Entoin yang ciptain. Bukan ahlinya, bukan. Oh, iya, bukan ahlinya. Kita okay. Kerjain yang kita ahli, ya Kak Ali. Betul. Siap, Pak. Saya terima tugas ini. Benar. Iya. Benar, selamat. Kalau Bapak yang suruh. Dan kebetulan dia bisa nyanyi kalau enggak saya. Makasih, Mas. Hatinya luar biasa loh. Pak Erick ini tepuk tangan dong, boleh dong buat Pak Erick, luar biasa. Aku selain sama istriku belum pernah lo duet. Pernah sama sih, tapi aku akhirnya dan istriku tuh pilih-pilih Pak kalau buat duet. Tapi kalau ini yakin istriku. Titip salam. Titip salam. Karena
ada hal lain, bukan hanya sekedar suara, selain suaranya juga bagus, tapi cerita yang dia mengungkapkan lewat lagu itu yang membuat aku pengen nanti berkolaborasi sama Nur Lela. Itu yang penting. Makasih Bang Dedika. Ya, semangat ya. Kita mau punya single, duet. Iya. Dan akan booming nanti di Indonesia. Amin ya Allah. Amin, Cukakan amin. Nur Lela. Luar biasa. Saya jadi bingung sama pilih lagunya lagu. Kamu suka lagu tentang apa? Oh, nanti aja, Pak. Tenang dulu. Kita nikmatin dulu, ya kan? Kalau hidup, walaupun ada timeline, harus dinikmatin. Kerja harus pakai hati. Jadi nikmatin aja, nikmatin. Santai dulu. Tapi 3 bulan ya, Pak. Baru ditargetin. Gimana Bapak yang targetin gila-gilaan. Ini Nur Lela ada headphone yang mungkin Nur Lela juga bisa jadi kalau belajar nyanyi dengerin suara jadi lebih jernih ya, coba nih ya, maaf ya, maaf pas kupingnya enggak, coba dibetulin. Nah, pas kupingnya pas Pak. Nah, pas lo cocok nanti buat dengerin lagu-lagu nanti. Nah, coba kalau sudah diciptakan kan. Iya. Nanti dengar sambil latihan. Hah? Abang katanya bisa nyanyi dangdut. Nah. Dangdut. Nah, ini nanti dibawa pulang. Lagu dangdut yang sama ini. Boleh Bunda, boleh keramat, Bang. Jadi dari nangis keringet dingin ini. Jadi bingung mau nyanyi lagu dangdut apa pop nanti ya, pop aja lah ya. Iya. Nanti di singlenya lagu pop ya. Boleh. Pop dangdut. Inggris juga boleh. Apa? Inggris. Aduh. Nanti kita cari yang ahlinya bikin lagu. Mana yang lagi tren gitu. Yang penting kan Nur Lela bisa. Dan berkualitas. Gitu kan. Nah itu yang paling penting. Bisa dan berkualitas dan mau. Bisa, mau, dan berkualitas. Itu benar tuh Pak. Benar, ya? Mau doang tapi gak berkualitas juga. Susah. Belajar terus ya, Nur Lela. Ya. Sampai nanti single kita. Bang, aku kayak mau kalau dari tahun depan. Ya kakak. Untung enggak om. Kalau lihat om disini. Udah, cukup. Kasihan. Ya. Capek dari Bandung ya? Enggak, udah hilang capeknya. Udah hilang capeknya tuh. Bisa. Sekarang gini, foto. Foto. Berdua. Boleh foto. Ayo, foto di depan tuh. Ya. Di depan Kementerian BUMN logonya keren ya. Yuk. Depan kantor Bapak. Yuk ini. Awas. Ada itu, ada meja, awas. Thank you.
Jadi saya dapat tugas untuk bikin lagu. Kan saya juga dapat tugas untuk memperbagus suara sih. Iya harus, karena kayak Bapak bilang tadi, kalau udah ada kesempatan harus ada kemauan, harus ada kualitas. Jadi tadi Kak Judika ngeliat kamu yang bisa, kalau nggak mungkin aku aja langsung bikin single. Ya, nanti kita sesuaikan dengan lagu yang aku lihat tadi hatimu tuh kayaknya gampang dengan lagu yang liriknya tuh menyentuh. Jadi nanti kita bikinkan lagu untuk mengajak Indonesia untuk saling apa ya, saling menolong, saling perhatian satu sama yang lain dengan cinta gitu. Nanti kita minta liriknya dari Bapak juga kalau iya kan? Iya kan hatinya Bapak loh ini. Terbukti kan hatinya sama-sama. Iya. Sama-sama. Semua. Aku mau tanya sama Pak. Pak Erick, ada apa, kenapa pengen mewujudkan mimpinya Nurlela gitu? Ya, saya rasa tidak hanya Nurlela. Banyak juga Nurlela-Nurlela lain yang tidak mendapat kesempatan. Yang Nurlela dapatkan hari ini. Jadi, ya tentunya karena kita dapat amanah, kebetulan kita mampu. Ya, kenapa tidak juga membantu mimpi-mimpi itu tercapai. Walaupun tadi berbagai mimpi, ya semua punya cita-cita. Dan Nurlela juga saya yakin punya cita-cita. Salah satunya kemarin apa? Ingin mengumrohkan dan mengajikan kedua orang tua saya. Amin. Jadi Nurlela ada cita-cita mau menyanyi, nanti bisa mendapat pemasukan rezeki untuk kembali berbuat terbaik lagi buat orang tua. Luar biasa. Luar biasa. Oh, tapi Bapak menginspirasi aku juga, banyak orang untuk kita-kita memang saling apa ya, saling perhatian sekarang mungkin eranya memang era bersama-sama. Kolaborasi. Bukan ya. Seni sendiri. Betul, betul, betul. Kemarin saya mau bikin duet sama Pink sebenarnya di Amerika. Kita ada kerja sama mau ke, tapi ya jalan Tuhan berbeda ya. Justru singleku yang bakalan booming nih yang sama kamu loh. Iya, kamu harus yakin nanti jadi suaranya dijaga, dilatih. Ya, iya, oke, semangat. Iya, lagu pop ya. Oke. Tiba-tiba diajak ke dangdutan nanti saya. Keringetan juga tadi dikit. Abis nangis keringetan ya. Keringet keluarnya dari sini. Airnya bukan dari sini, Pak. Oke, oke. Ya, oke. Okay. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Pak, terima kasih banyak. Hey guys, ketemu lagi di Judika Duma Channel hari ini. Seperti tadi gue bilang, gue dari bandara, gue mau ketemu sama orang salah satu idola gue di negara ini dan akhirnya bisa ketemu dengan Pak Erick Thohir. Apa kabar, Pak? Sama-sama. Tadi ini anak saya juga yang perempuan. Waktu itu ingin nyanyi ya sama Judika juga. Iya. Makanya waktu Alia. Iya. Waktu Nurlela waktu itu bilang Judika, saya langsung semoga ada jalan. Aduh, saya makasih. Senang banget guys ketemu. Buat aku kan ini kesempatan yang langka dan ya Tuhan mempertemukan dengan cara yang unik. Akhirnya aku malah ketemu sama orang yang disabilitas, yang punya kemampuan dan punya cita-cita dan akhirnya diwujudkan oleh Pak Erick Thohir hari ini ketemu sama Judika gitu. Yang aku mau tanya sebenarnya apa yang Pak Erick ini kan sibuk banget ngurusin negara ini, saya tiap hari liatin di sosmed, ngurus BUMN, ngurus ini, ada waktu loh buat kayak gini tuh, ngurusin orang-orang yang punya mimpi disabilitas gitu, apa yang membuat Bapak tuh punya hati untuk ini gitu? Atau aku tahu lah ini mungkin sering dilakuin dulu tapi tidak ada di YouTube atau di vlog gitu. Ya, kita dengan segala kesibukannya itu kadang-kadang kan kurang bagus. Kadang-kadang kesibukan kita akhirnya malah menyibukkan diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi ambisius. Akhirnya kita hanya memikirkan kekuasaan dan uang. Nah, kesibukan itu kadang-kadang kita harus jadikan juga kesibukan yang bermanfaat untuk banyak orang.
Nah, api-api itu kita perlu jaga, terutama sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu kan, ya, semua kita dilayani. Datang ke daerah dilayani. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita justru menjadi bagian kita untuk apalah. Menghantam hati kita, mesti mengingat posisi kita itu apa. Karena yang namanya jabatan itu kan ada waktunya. Yeah. Dan, ya, saya secara pribadi karena mungkin olahraga ya, kalau olahraga itu kan kita selalu nyiptain atlet-atlet muda dan banyak atlet itu juga dari banyak orang yang tidak mampu. Nah itu yang terus terang saya konsisten seperti juga hari ini, ya itu sesuatu yang luar biasa ya, orang bermimpi kita bisa membantu mimpi itu jadi kenyataan, luar biasa. Iya tadi waktu nyanyi aku lihat, wah, aku tadi nangis sebenarnya karena lihat Pak Erick juga udah berkaca-kaca gitu. Sebenarnya waktu ketemu Rolala juga udah mau nangis waktu ya? Di panti. Oh di sana? Iya. Kenapa? Iya karena kita kan ke panti disabilitas ya. Bayangin ada ikhlas yang, aduh mohon maaf nggak ada maksud apa-apa kan yang disabilitas lah di kaki ya, ya. Itu jago gambar dan apa ya, kadang-kadang kan kita melihat individu-individu yang punya keterbatasan seperti ini, kadang-kadang kita malah sering melihat ya ini bukan kata-kata yang benar lah, tapi kadang-kadang dikasihani. Padahal kan individu-individu seperti ini bukan dikasihani. Yeah. Justru kita harus mendorong mereka menjadi bagian dari kita. Betul. Dan itu ya realita yang Allah ciptakan di dunia ini. Gitu. Kalau sekedar mengkasihani ya itu bukan sesuatu yang menurut saya yang baik. Justru bagaimana melibatkan mereka di ekosistem, di kehidupan yang benar. Nah itu yang saya ngeliat ya kita harus dorong mereka. Dan ini mesti menjadi contoh juga untuk kita-kita yang dikasih Allah dengan segala kelebihan kita. Justru kadang-kadang kita membuang-buang hal-hal yang kita lakukan dengan sesuatu yang malah tidak baik. Nah ini yang saya rasa kemarin ya, saya lihat ya ini sesuatu yang ya namanya kita mencoba. Dan ya saya terima kasih sama Yudika, sama seperti waktu itu mau nyanyi sama anak saya. Ya, hari ini Yudika juga mau membantu Norella membuat mimpinya yang luar biasa. Saya ngelihat Norella tadi kebayang, saya juga anak daerah, Pak. Kita lahir, aku di Brastagi di Sumatera yang hampir sepanjang seumur hidup tuh nyanyi dan tahu rasanya gimana punya mimpi dan berjuang untuk itu. Dan ya mungkin perjuangan Nur Lela Tuhan bukain jalan lewat bapak, lewat aku, kita kayak tadi tidak ada berpikiran untuk akan bikin single. Ya aku sekedar nyanyi mewujud, tapi nggak tahu hatiku berbicara dan melihat orangnya, so what gitu, nggak ada. Emang kenapa kalau duet sama dia kita bikin lagu yang bagus dan akhirnya ini kan pesan yang baik buat seperti yang Bapak bilang tadi, menjaga api kebaikan itu justru bisa menyala terus kita kasih buat orang banyak apapun bentuknya. Buat aku ini real ya, dan jangan sampai negara kita ini dengan segala kesulitan hari ini kita sebagai individu yang baik tidak terus menjaga apinya, dan banyak yang pasti ingin matiin api itu. Kita nggak boleh. Kita harus menjadi yang baik menghidupkan api ini di mana-mana, dan ini yang membuat tadi masyarakat juga punya harapan, optimisme. Ini yang ya bismillah lah, puji Tuhan bahwa kita masih diberi kelebihan untuk bisa membantu orang. Luar biasa. Saya tidak banyak pertanyaan hari ini guys, karena saya sudah belajar banyak dengan langsung keadaannya. Belajar dari saya, makasih, benar-benar yang luar biasa humble. Dari mulai masuk kantor aku perhatiin gimana ngobrol sama, udah kayak teman.
nggak ada jarak sama sekali. Bahkan di sini aku nggak lihat ada meja. Kenapa nih Pak? Nggak ada meja. Meja kerja apa di mana? Di meja panjang itu memang ya saya begini kembali. Saya bukannya filsuf, tetapi ya dari kehidupan sehari-hari. Kita kan bicara misalnya, kita sebagai pemimpin punya, kadang-kadang kan pemimpin itu mejanya besar, wah, gagah, ya kan? Nah, kita berhadapan. Ya padahal kan yang namanya kita pemimpin itu pasti banyak kekurangan. Ketika itu kita duduk tidak sejajar, padahal kita banyak kekurangan, itu kan malah mencelakakan kita sebagai pemimpin. Nah karena itu saya sejak awal selalu senang duduk bersama-sama seperti ini, dan di dalam meeting-meeting sedang ayo kita taruh di tengah isunya. Supaya apa? Kita bisa diskusi dengan baik, selesaikan dengan baik. Dan segala masukan benar atau salah ya harus kita dengarkan dahulu. Walaupun mungkin di satu titik kita harus memutuskan. Jadi dengan diskusi seperti ini, dengan rapat seperti ini saya berprinsip bahwa ini justru memberikan yang terbaik kepada semua. Dan yang paling penting kan tadi kita sejajar. Luar biasa. Luar biasa guys, luar biasa pemimpin. Kita sekarang aku belajar banyak. Aku berdoa untuk Pak Erick. Amin, sama-sama. Selalu sehat, diberikan umur yang panjang, selalu diberikan hati yang luas untuk mensupport negara ini dengan hal-hal yang baik. Saya tahu banyak hal yang baik dari Bapak, banyak juga yang hal-hal yang buruk yang sering menghadang pekerjaan Bapak, tapi saya pribadi dengan semua bangsa Indonesia selalu mendukung Indonesia lebih baik nanti, mudah-mudahan. Amin, amin. Kita yang penting berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik, dan saya tahu selalu Bapak bilang kayak gitu. Gak pernah mau di, kalau disuruh mau ini gak sih Pak, mau? Enggak. Tapi kalau ya kalau udah untuk negara, kalau negara, apapun buat negara yang terbaik. Dan buat saya itu salah satu hal yang harus disyukuri sebagai bangsa Indonesia, kita punya Pak Erick Thohir. Sehat terus, sukses. Sama-sama. Terus Pak. Kita ya. Juga bersyukur punya Yudika. Iya, nanti kita harus. Dengan segala kesibukannya masih mau ketemu Nurila juga. Lu harus dong, ada tugas kita masih Pak. Nah itu. 3 bulan. Bapak yang kasih deadline-nya. Tolong cari penulisnya, tolong ini. Tapi ini percayalah, jalan di atas. Ya, ya saya juga. Nikmatin aja. Betul. Kita berbuat yang terbaik, jangan malah menjadi sebuah tekanan yang. Ya, kalau menurut saya kita enjoy aja. Ya. Kita kerjakan yang terbaik. Ya. Biarkan ya jalan Allah enak gitu. Niat baik kita. Niat baik, semua niat baik. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Erick. Terima kasih semuanya. Sehat terus, Pak. Sukses. Terima kasih semua. Ya. Ya. Sampai jumpa. God bless. Bye.